Minggu malam kemarin di Tapin Expo 2016 ditampilkan pertunjukan teater tradisional Mamanda yang dibawakan oleh Sanggar Sirang Bastari binaan dari Dispora Budpar Kabupaten Tapin. Teater Mamanda sendiri merupakan salah satu teater tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tapin. Dan ditampilkannya teater ini di pagelaran Tapin Expo 2016 ialah sebagai wujud pelestarian Mamanda. Teater Mamanda yang dibawakan kali ini berjudul Parigal di Tanah Bastari yang menceritakan mengenai seorang raja yang memberikan himbauan agar masyarakatnya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas asalnya. Hal ini pula berkaitan dengan adanya isu-isu yang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia saat ini. Tadi itu pentas teater Mamanda, salah satu teater tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tapin. Dan ini adalah wujud dari pelestarian teater tradisi Mamanda tersebut dengan adanya anak-anak yang masih sekolah bersama orang-orang yang pelaku seni tradisinya digabung untuk mewujudkan dan melestarikan teater tradisi Mamanda itu. Terus itu tadi temanya apa? Tadi itu mengambil judul Parigal di Tanah Bastari. Sebenarnya cerita yang diangkat itu tentang isu-isu yang sekarang ramai beredar di masyarakat, terutama di Indonesia secara luas. Harapannya kedepannya teater Mamanda lebih sering dipentaskan, tidak mesti hanya difasilitasi oleh Dispora Budpar, dinas-dinas lain pun juga bisa, karena kesenian tradisi Mamanda atau teater tradisi Mamanda itu sifatnya tidak mengikat, dia bisa masuk media promosi ataupun lain sebagainya. Untuk masyarakat Tapin, nang anum atau nang tuha, jangan supan, jangan takutan, maangkat seni tradisi kita. Paduka yang mulia. Arif berharap baik sekarang maupun yang akan datang, teater Mamanda bisa sering dipentaskan dan terus dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Tapin. Gunawan Tapin TV melaporkan.